Maaf. Bu, maaf ya Bu ya. Kami mau mengundurkan diri, Bu. Sebenarnya kami juga nggak tega ninggalin Ibu dalam kondisi susah seperti ini, Bu. Tapi kami juga nggak mau menjadi beban buat Ibu. Untuk gaji kami bulan ini, Ibu nggak usah pikirkan, ya Bu ya. Jangan gitu, Teh. Nggak apa-apa, Bu. Beneran. Ya udah, kalau gitu kami pamit ya, Bu ya. Bu. Ibu bye-bye ya, Bu ya, selama Siti nggak ada. Neng Ulan juga sayang ya. Bu, sama. Kami juga pamit. Halo sayang. Semua baik-baik aja kan? Habis mas. Habis semuanya. Rumah isinya. Gak ada yang tersisa mas. Aku semakin yakin kalau aku harus bawa ibu ke Jakarta. Udah gak ada pilihan lain. Oke, kamu coba tenang dulu ya. Pasti ada jalan keluar kok. Apa? Oke, gini-gini. Kamu tunggu aku kesana. Aku kesana sekarang. Bu. Wulan ada rencana buat ibu. Ibu ikut Wulan ya ke Jakarta. Gak bisa, Lan. Kita udah gak punya siapa-siapa lagi di sini. Rumah ini juga udah gak ada. Bu. Ayolah, Bu. Kita bangun semuanya dari awal. Wulan. Ibu dan Bapak membangun semua ini dari tanah kosong menjadi tanah penuh harapan buat banyak orang. Semua begitu berharga, gak mungkin ditinggalin begitu aja. Bu, udahlah Bu, jangan terlalu sentimental. Bu. Ibu coba berpikir realistis. Bu. Ibu harus menatap masa depan. Apa kamu tahu yang selama ini terjadi? Dan kenapa semua ini terjadi? Selama ini, bapakmu ingin selalu membesarkan usaha batiknya. Batik dan usaha keluarga. Kalau bukan kita yang peduli, lalu siapa lagi? Dulu, waktu kamu gak mau meneruskan usaha batik ini, Bapak mengira karena usaha batik ini terlalu kecil. Dan Bapak ingin membesarkan usaha ini untuk kamu. Tapi sayang, Bapak berhutang pada pihak yang salah. Bapak gak pernah cerita. Karena kamu gak mau dengar. Apa kamu tahu? Saat di malam terakhir Bapak. Beliau memanggil-manggil nama kamu.
ingin ketemu kamu untuk yang terakhir kalinya. Tapi itu gak terjadi. Sekarang yang harus kita lakukan adalah mempertahankan semua yang kita punya. Apapun yang terjadi. Ibu akan memperjuangkan usaha bapak dan rumah kita. Suwun ya, Mang. Iya, makasih, Mbak. Pelan. Mas. Halo, Bu. Ini Dito. Pacar kamu? Insya Allah calon, Bu. Calon. Calon presiden. Calon. Ya udah, kalian dilanjutin ya ngobrolnya. Ibu mau beres-beres dulu. Kasih, Bu. Ya. Hai. Sini aku bantu. Coba lihat. Aku gak bisa bilang masalah kamu enteng. Tapi pasti ada solusinya. Gimana? Masih terlalu dini sih buat bilang sekarang. Perkenalkan, saya Tika Bukit. Saya dari pihak OJK. Saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu terkait program yang kita miliki dari OJK. Baik, jadi untuk menjadi mitra dari lembaga keuangan formal, Bapak-bapak dan Ibu semuanya tidak hanya akan diberikan akses modal, tetapi akses pasar secara luas, mulai dari e-commerce, serta ikut pameran-pameran besar di dalam dan di luar negeri. Jadi, hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak-bapak dan Ibu semuanya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wah, Mas Hartawan itu korbannya banyak juga ya di daerah sini. Ya, seperti itu. Resiko meminjam sama rentenir. Tapi kita tidak bisa semata-mata menyalahkan debitur begitu saja. Mungkin janji surga dari dia yang sangat menggoda. Ya, begitulah, Pak. Kalau di lembaga keuangan formal, sebenarnya kejadian seperti itu bisa dicegah dengan menggunakan asuransi jiwa kredit. Nah, ketika debitur meninggal, maka akan di-cover langsung sama asuransinya. Oh, ada ya asuransi seperti itu? Ada, Mbak. Sekarang kami dari lembaga jasa keuangan punya perhatian besar ke pengusaha kecil dan menengah. Setiap usaha pasti ada risikonya. Sekarang hampir semua bidang usaha ada asuransinya. Bahkan untuk peternak pun ada asuransinya. Namanya AUTS, Asuransi Usaha Ternak Sapi. Ada subsidinya lagi. Oke, Tika. Kalau untuk keluarga Wulan ini, apa ya yang bisa dilakukan? Ada beberapa yang bisa dicoba sih. Contohnya? Kita tebus dulu sertifikat dengan akses kredit tanpa agunan dari program kredit melawan rentenir. Nanti sertifikat rumah bisa diagunkan ke lembaga keuangan resmi untuk memperbesar bisnis. Pak. Terima kasih ya. Kemudian diaktifin lagi usaha batiknya. Coba aja dijual online. Nanti ikut pendampingan bisnis yang diadakan oleh lembaga keuangan formal.
Pak. Wulan mau minta maaf. Wulan juga ingin mengucapkan terima kasih buat Bapak. Saat ini Wulan sanggup melanjutkan usaha batik Bapak. Wulan janji Wulan akan jaga Ibu dan usaha batik Bapak. Tenang ya, di sana. Maafkan Wulan, Pak. Terima kasih. Ini Dito. Kamu kapan pulang ke Jakarta? Aku akan stay di sini sama Ibu dan bangun semua ini dari awal. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Aku selalu dukung semua keputusan kamu. Kasih. Tapi aku punya satu pertanyaan lagi. Dan ini serius. Tentang rencana kita. Masih sama kan? Give up, won't give in. Together.